Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda melalui STMJ, Sapaan Tengah Minggu Jemaat. Ibu Bapak Saudara, mungkin banyak yang bertanya-tanya, selama Advent ini, selama 3 minggu kita menjalani Advent, setiap kali ibadah kita selalu diajak untuk menyalakan lilin, lilin Advent. Ketika memulai ibadah, ibu bapak saudara di rumah masing-masing diajak untuk menyalakan lilin, sembari penatua menyalakan lilin Advent di altar. Apa sih maknanya? Apa artinya? Saudara, mari kita bersama-sama belajar kembali apa sih makna lilin Advent. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, kami ingin bersyukur, kami ingin berterima kasih atas pertolongan-Mu saja. Kami saat ini kami boleh tiba di Advent yang ketiga. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk boleh mempersiapkan kedatangan-Mu di dalam hati kami, di dalam perilaku kami, keseluruhan diri kami. Agar kami layak menyambut Sang Juru Selamat yang lahir. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, Advent adalah sebuah penantian. Kita mau bersama-sama menanti kedatangan Sang Kristus yang lahir. Di dalam penantian itu kita selama 3 minggu ini paling tidak, selama Advent ini kita diajak untuk jalani pertobatan, bagaimana kita tetap rendah hati, bagaimana kita tetap setia menjalani, menunggu Sang Kristus yang lahir. Saudara, warna liturgis di dalam Advent kita bisa temukan di dalam ibadah, misalnya seperti di belakang saya. Di meja altar, warna Advent adalah ungu yang menandakan ajakan untuk pertobatan, ajakan untuk kesetiaan menanti. Nah, di sini saya ingin memulai untuk kita melihat apa makna lilin Advent. Tadi saya katakan setiap minggu kita diajak untuk menyalakan lilin Advent. Lilin Advent masing-masing mempunyai maknanya tersendiri. Dan saudara bisa lihat ada warna yang berbeda. Tidak semua ungu, tidak putih semua atau apa. Tapi ada warna ungu, ada warna pink atau merah muda, dan ada sejumlah 4. 4 lilin Advent menggambarkan atau mau merayakan setiap minggunya kita menanti. Setiap minggunya kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat tadi. Nah, ini yang lilin pertama sudah semakin kecil, Bapak Ibu Saudara. Tidak kelihatan mungkin di kamera ya. Tapi ini ada lilin yang pertama yang sudah dinyalakan dari Advent pertama. Apa sih artinya? Saudara, lilin Advent pertama dinyalakan. Ini adalah lilin sendiri punya simbol, punya makna akan kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan Yesus. Nah, lilin Advent pertama mau mengajak kita untuk mengingat kembali, menghayati kehadiran Tuhan Yesus, mempersiapkan kedatangannya. Dengan apa? Dengan penuh harapan. Jadi, lilin Advent yang pertama ini mau menggambarkan harapan kita. Di tengah penantian kita, kita memiliki harapan yang begitu rupa terhadap kedatangannya. Ini lilin Advent yang pertama yang sudah semakin kecil ini karena dinyalakan berminggu-minggu. Lalu lilin Advent yang kedua, saudara, di minggu Advent yang kedua kita menyalakan dua lilin ungu kembali. Yang pertama juga dinyalakan sebagai simbol kehadiran Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, saudara, ini mau mengingat kembali Kristus yang tidak hanya lahir di dunia, tapi juga lahir di dalam hati kita. Kita dipanggil untuk merenungkan Kristus yang ada di dalam hati kita. Dengan apa? Dengan kesetiaan dan cinta. Kita mau mengingat
bagaimana Allah itu dengan setia memberkati kita, setia mendampingi kita, setia mencintai kita. Nah, kita mau mengingat kesetiaan itu, dan kita juga mau mewujud nyatakan kesetiaan dan cinta kita di dalam Minggu Advent yang kedua. Tentu setiap harinya harus dong, tapi terkhusus di Minggu yang Advent yang kedua ini, kita diajak kembali untuk mengingat, untuk menyalakan semangat kesetiaan dan cinta kasih. Lalu saudara, nah ini yang beda sendiri, warnanya merah muda. Minggu Advent yang ketiga atau disebut Minggu Gaudete adalah Minggu Sukacita, saudara. Sebagaimana di dalam bacaan kita, di dalam liturgi, di dalam leksionari kita, kita membaca kisah Maria. Bagaimana Maria diajak, diberikan berita sukacita, diberikan berita yang amat dahsyat ketika ia mengandung dari Roh Kudus dan menjadi bunda, menjadi ibu dari Mesias tersebut, Yesus Kristus. Sukacita yang dirasakan juga perlu kita rasakan, terutama saat ini, kondisi seperti ini, ketika kita menghadapi Natal dengan pandemi. Nah, melalui minggu ketiga ini, melalui lilin yang ketiga ini, kita diajak kembali untuk tetap memiliki sukacita, menyalakan sukacita kita ketika kita mau menyambut Sang Kristus. Maria bernyanyi Magnificat. Terpujilah Engkau. Kita mau bersukacita juga menyambut Kristus yang lahir. Nah, saudara, lilin Advent yang keempat memang belum dinyalakan. Kita akan menyalakannya di tanggal 20 nanti. Tapi apa sih maknanya? Makna lilin Advent yang keempat adalah perdamaian, kemuliaan Tuhan. Kita diajak untuk melihat, mengingat bahwa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang empunya semesta, mau hadir sebagai manusia. Mau hadir di tengah-tengah kita membawa perdamaian, membawa sukacita, membawa keselamatan untuk kita sekalian. Nah, inilah pesan dari masing-masing lilin Advent, saudara. Masing-masing mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Harapan, sukacita, dan semuanya itu mengajak kita untuk semakin menghayati Advent. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Selama ini ketika menyalakan lilin sebelum ibadah, apa yang saudara rasakan? Semoga penjelasan saya ini bisa membantu saudara semakin menghayati, semakin merenungkan Advent di dalam setiap harinya, di dalam setiap kita menyalakan lilin, di dalam setiap ibadah kita hari demi hari. Amin. Saudara, saya ingin mengucapkan selamat mempersiapkan menyambut Natal dan juga Tahun Baru. Nah, kita akan berjumpa lagi di STMJ tahun 2021. Tahun yang baru, semangat yang baru. Selamat mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita di tengah kesederhanaan yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara.